Banyak fans sepak bola tanah air meluapkan kekecewaannya karena tak dapat menikmati aksi dan skill legenda Brasil Ronaldinho ketika dia tampil sebagai bintang utama dalam ajang Trofeo Ronaldinho di Stadion Kanjuruhan Malang. Ronaldinho bermain untuk Rans Nusantara menghadapi Persik Kediri di laga pertama dengan ex-superstar Barcelona dan AC Milan itu mengenakan nomor 10 yang identik dengan dirinya. Dalam laga yang seharusnya fun itu, kedua tim justru malah bermain ngotot. Berbeda dari fansnet yang biasanya ia jalani, Ronaldinho dibuat bingung lantaran mendapatkan kawalan ketat dari para pemain Persik Kediri. Alhasil, Ronaldinho tak banyak tersorot aksinya dan tak bisa menunjukkan skill-skill khas seperti saat masa kemasannya dulu. Netizen juga ikut kecewa berat. Menurutnya mereka namanya fan football, harusnya bermain di bawah santai dan lebih memberikan panggung untuk Ronaldinho. Karena acara ini salah satu tujuan utamanya agar bisa melihat kepiawaian olah bola sang legenda secara langsung. Ronaldinho bermain 30 menit, tapi nyaris tak tersorot sepanjang dia berada di lapangan. Para pemain Rans jarang mengoper bola ke Ronaldinho. Meski sasi sekali memegang bola, legenda 42 tahun itu masih memiliki sentuhan kelas dunia. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir, Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.